Sayang, aku punya kabar baik. Toko kita keuntungannya naik 30% dari bulan kemarin. Bagus dong. Ada yang pengen aku omongin sama kamu. Kenapa? Aku perhatiin kalau pengeluaran kamu belakangan itu lebih banyak. Kalau aku boleh tahu itu untuk apa? Ya buat perawatan Lisa loh, kok. Sayang, aku tuh bukan yang melarang kamu untuk merawat diri. Kamu mau jalan-jalan, belanja, dan juga ke salon tiap bulannya untuk merawat diri kamu. Aku tuh gak ngelarang sama sekali. Tapi kamu tuh sampai sering banget main keluar dan kamu nginap. Dan aku tuh aku bosan di rumah terus. Aku kesalahannya gak buat perawatan diri. Aku cantik juga buat kamu kok, Mas. Iya, aku ngerti. Tapi kamu bisa gak? Bisa yang positif deh, aku gak suka. Saya, aku berangkat kerja dulu ya. Ada apa? Gak apa-apa, gue pengen aja. Kebetulan gue habis meeting, gue dari luar. Oh ya, lu duduk dulu aja. Gue mau nyesain dulu kerja lu bentar aja. Ya. Gue sudah tahu tuh. Kenapa? Septi. Kenapa istri lu? Belakangan itu dia sibuk terus dan dia juga sering banget nginep di rumah Salsa. Jadi dia jarang banget di rumah. Ya gimana itu? Stres gue. Salsa? Mantan lo? Jenuh kali dia di rumah terus. Dia juga bilang gitu sih. Tapi tau lah. Duh, gue pamit ya, ada urgent nih. Sayang, kamu dari mana aja? Aku mau ngomong sama kamu. Kamu bilang apa? Ayo kita udahin hubungan ini. Kamu bilang apa? Selesai hubungan ini. Kamu pikir kamu siapa? Ingat, aku yang pegang semua rahasia kamu. Kita selesai, semua rahasia kamu aku sebar. Mau tahu? Ini Rifki. Cewek gila. Aku gitu sayang.
Bukannya lu dinas, lu orang kota harusnya. Bullshit bro, kaya gue kayak lu gak mungkin bisa ngadap ke cewek dalam satu hari aja. Ya. Apa maksud si Maesa itu? Gak mungkin. Astaga, bikin kaget aja kamu Mas. Kamu tidur di sini? Iya. Kamu udah ganti baju? Emang semalam pulang jam berapa? Semalam aku lembur, makanya aku tidur di sini. Oh, kangen sama kamu. Aku minta maaf ya, buat kejadian kemarin malam. Iya, gak apa-apa. Kamu gak kerja, Mas? Nanti aku ketemu klien jam 7 malam. Ya udah, kamu istirahat dulu aja di kamar. Oke. Dirga? Salsa? Apa kabar? Aku baik, kamu gimana? Baik juga. Gimana kabar Septi? Kita udah kontak sekitar 1 tahun terakhir karena handphone gue yang lama dicuri. Kalian masih kontak? Iya. Aku baru aja sampai di Indonesia. Kemarin aku lanjut S2 di luar negeri. Aku boleh nitip kartu namaku? Tolong suruh Septi untuk menghubungiku ya. Are you okay? Ah, iya. Nanti aku bakal kasih kartu ini Septi. Oke, thanks ya, Dir. Kalau gitu aku cabut duluan ya.
hancur. Si Rifki ngirim paket. Tumben banget. Mereka semua sampah. Ya, malam ini aku mau ngundang Rifki sama Maisa buat makan malam. Oh iya? Dalam rangka apa? Ya, gak dalam rangka apa-apa sih. Aku cuma pengen makan malam bareng sama mereka aja. Oke, nanti aku masak yang spesial. Seru dong. Iya, ya udahlah, lu masuk aja dulu. Safety udah ada di dalam. Oke. Okay. Selamat datang. Thank you dari undang lu. Kemarin mah ngadain acara makan malam di rumah. Ya, gue emang pengen lagi ngadain makan malam bareng aja di rumah. Yang lain juga udah di dalam. Yang lain. Ah, udahlah, ya terus juga lu tahu. Sen. Mereka udah datang. Ayo,
minum nih. Gimana kerjaan lo di Kalimantan? Udah selesai. Masih 70% sih. Kayaknya gue bakal balik lagi ke sana. Oh, Kalimantan. Jauh banget, berarti kamu jarang pulang ke sini dong. Ya begitulah, kalau lu kerja apa? Kalau gue sih... Oh, Mas Riki. Dia mah arsitek. Oh, kenal banget ya kamu sama Riki. Mas Riki kan sahabatnya Mas Diego. Semua sahabat Mas Diego juga sahabatku, ya kan? Oh ya, gue dapat minuman dari klien gue. Bentar ya, gue ambil. Welcome, and tonight drink is whiskey. Ini buat kamu sayang. Dan ini spesial buat lo bro. Thanks bro. Dan ini buat bro. Thank you. Gue mau bersulang demi pertemanan kita dan juga pernikahan gue sama Seti. So, cheers. Kalian kenapa? Well, namanya itu kuadrik religia. Kalian akan lumpuh selama 10 menit dan kalian gak bisa ngerasain apa-apa. Tapi, kalian masih bisa ngelihat dan juga bisa dengar. Mahesa Dirgantara. Sebenarnya gue baru kenal sama lo. Gue gak lama kenal sama lo. Tapi gue udah ngasih kepercayaan lebih dari orang biasa. Pada gue ngasih kepercayaan lebih banyak ke lo. Tapi lo gak ada bedanya sama sekali sama mereka berdua ini. Main di belakang gue, temen gue ini, pakai istri gue di belakang gue. Tidak mati dong gak? Hah? Anjing gak? My darling, if I hurt you, I'm sorry. Forgive me, and please say you are mine. Riki Hutan Galung. Return. Kenapa lu panik? Lu kan sama aja kayak mereka berdua. Ya, lu tuh sahabat gua padahal. Sahabat
yang gue deket sama sahabat yang selalu ada di sana. Apapun itu keadaan gue selalu cerita sama lu. Tapi lu bisa ngelakuin ini semua di belakang gue. Lu bengsek tau gak? Hah? Lu bengsek? Tuh lu. Dan menurut gue pengen lu ketemu dia. Lu siap? Hah? Lu siap? Hah? Berani banget kamu selingkuh dari aku. Tapi kamu lihat sekarang mereka semua. Rifki? Berani? Dan buat aku, perucapan kalimat maaf itu udah gak benar-benar. Yang mungkin ini karena buat aku sayang. Karena aku selingkuhin sama-sama. Jadi ya, mungkin aku rasa juga ini apa yang kamu mau. Kamu main di belakang aku supaya kamu gak ketahuan kamu habis ngapain aja sama mereka. Dan aku ingin pertemukan kalian dan kamu supaya kamu gak usah takut lagi ketahuan. Oke? Ya? Jadi aku cuma sebentar doang. Dan kali ini kamu akan bertemu sama mereka semua. Dan kamu gak usah takut saya. Please come back, Bella Mia. Hurry back, hurry home to my arms, to my lips and my heart. Action. Sorry. Dirga. Septi. Action. Kita selesai. Rahasia. Anjay.